Welcome back to my YouTube channel. Di videoku kali ini, aku akan make up seminatural. Langsung aja yuk kita mulai. Pertama, sebelum make up, wajib pakai skincare yang biasa kamu pakai. Lalu langsung deh pakai foundation. Di sini sebenarnya untuk foundation aku nggak pakai foundation, tapi aku pakai cushion. Nah, cushionnya ini dari Pixi. Dan ini aku tap-tap aja pakai beauty blender biar lebih mudah. Kemudian setelah pakai cushion, aku pakai bedak tabur dari Pond's. Ini pertama aku apply dulu pakai Pond's. Terus aku rapiin lagi pakai brush biar bedaknya nggak nemplok. Ini bedaknya udah, sekarang aku mau lanjut lagi pakai shading hidung. Ini aku apply aja pakai tangan karena aku lebih nyaman aja sih pakai tangan daripada pakai brush. Shadingnya udah, sekarang kita lanjut lagi ke alis. Alisnya disisir dulu biar rapi. Ini alisnya gak aku bikin yang terlalu medok. Natural aja ikutin bentuk alis aku. Nanti kalau misalnya kurang rapi, aku rapiin aja pakai concealer. Next, lanjut eyeshadow. Pertama aku mau pakai warna yang agak nude buat base eyeshadow-nya. Pakai aja di seluruh kelopak mata. Terus aku kasih juga di bawah mata. Next, aku mau pakai eyeshadow yang warna oranye yang agak shimmer. Ini aku kasih di kelopak mata bagian tengah ke dalam. Bagian bawah juga aku kasih dikit. Oke, selanjutnya aku mau pakai eyeshadow lagi yang warnanya coklat agak shimmer dan aku campur pakai hitam yang matte. Ini biar kesannya lebih dalam aja sih coklatnya. Dan ini aku apply di bagian cut crease kelopak mata aku. Ini blendingnya hati-hati, jangan sampai kelebaran. Untuk bagian bawah mata, aku gak akan pakai warna yang sama, tapi aku akan pakai warna coklat yang shimmer, yang lebih gold dan agak gelap. Terus tambah lagi pakai eyeshadow pencil yang coklat shimmer. Setelah di apply, aku blend lagi pakai brush biar lebih nyatu. Oke, next kita lanjut ke eyeliner. Ini aku gak tahu nama modelan eyelinernya apa. Aku bikin aja lebih panjang dan agak tebal. Bikin full dari pangkal mata sampai ujung mata. Nah, kira-kira gini eyelinernya. Next, aku mau pakai maskara. Seperti biasa, jepit dulu bulu matanya. Aku gak akan pakai bulu mata palsu karena mata aku lagi sensitif dan agak takut untuk pakai lem bulu mata. Jadi aku pakai maskara aja. Dipakein yang tebal juga gak apa-apa. Kalau kalian punya maskara yang bikin bulu mata lebih bervolume, itu lebih bagus. Bulu mata yang bagian bawah jangan lupa dikasih juga. Oke, kira-kira gini hasil makeup matanya. Next, kita lanjut ke blush on. Blush on pakai yang soft aja ya, karena makeup mata udah berat. Jadi biar gak menor, blush onnya yang soft aja. Ini aku pakai yang soft pink. Oke, blush onnya udah. Aku mau langsung pakai highlight. Untuk highlight, aku kasih di ujung hidung, pangkal mata, dan juga di pipi. Next, pakai lipstick. Untuk base, aku pakai yang glossy nude.
Ini pakai yang nude coral agak pink aja biar gak berat. Cukup di matanya aja yang berat dan ini teksturnya glossy ya. Terus aku timpa dikit pakai lip cream yang nude. Terus kasih juga dikit yang agak merah biar gak terlalu pucat. Dan ini dia hasil akhirnya. Sekian video makeup aku. Gimana menurut kalian hasilnya? Komen ya di bawah. Kalian boleh request atau saran buat video aku yang selanjutnya aku harus makeup kayak apa. Dan thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku ya. See you di next video. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa follow Instagram aku di @lalarika. See you.